Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, mempersoalkan apakah tabungan dalam KWSP satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan hidup hari tua pencarum. Beliau mempersoalkan apakah jaminan hidup selepas pencarum bersara jika ketika ini rakyat sangat terdesak untuk memenuhi keperluan hidup sama ada untuk diri sendiri ataupun keluarga masing-masing. Katanya tuntutan pengeluaran uang pencarum sendiri Aichitra 10.000 bukan dibuat tanpa sebarang asas. Ramai yang mula dihalau dari rumah tidak dapat bayar sewa. Ramai yang ditarik kereta dan motor karena sudah tidak mampu bayar ansuran. Ramai yang terhutang keliling pinggang untuk penuhi keperluan hidup. Ramai yang tertekan memikirkan bagaimana nak pastikan makanan di atas meja terus terhidang buat keluarga. Ramai hilang punca pendapatan, hilang kerja akibat pandemik.